Saudara Oso sebagai Ketua Umum akan secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Ya, sebenarnya kita di Munas ketiga ini memang kita ingin membenahi internal dulu lah, sehingga kita tidak mengundang presiden agar pembenahan ini bisa kita fokus. Nah, sedangkan kita tidak mengundang Wiranto akibat ulah Wiranto sendiri. Kan dari awal saya katakan kalau Bang Oso itu dari awal memang tidak berminat jadi Ketua Umum Partai Hanura. Tetapi dipaksa-paksa terus oleh Pak Wiranto. Karena Pak Wiranto punya tujuan untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Akhirnya Bang Oso dengan berlapang dada mau menerima itu. Sebenarnya untuk menjadi ketua Pinpres itu kan Bang Oso. Tetapi Bang Oso menolak untuk duduk di sana bukan karena tidak menghargai, bukan karena itu. Tetapi karena memang ingin membesarkan Hanura, ingin karena mencintai Hanura. Nah, sebenarnya Bang Oso menginginkan Wiranto melakukan hal yang sama. Mari kita besarkan Hanura sama-sama lagi. Tetapi malah Wiranto milih yang lebih oke gitu. Nah, ini mengenai posisi Dewan Pertimbangan Presiden. Wah, ini lebih oke, ngapain gue mikirin Hanura?